Sebenarnya ada banyak alasan untuk kabur. Kebanyakan melarikan diri karena kelaparan. Tapi kalau aku sih, aku pengen kebebasan. Dan satu hal lagi, aku kabur setelah nonton drama Boys Over Flowers. Aku pikir kalau aku pergi ke Korea Selatan, aku bisa ketemu Opa Kayak Jun Pyoko. Belum nih. Bahaya banget. Aku nyewa makelar. Aku bayar $8.500 buat nyewa dia. Sekarang tarifnya $25.000. Aku menyeberang sungai sama makelar itu. Waktu mau nyeberang sungai, ada tentara yang lihat dan nembak kami dari belakang. Aku gak bohong. Aku jadi takut mati. Jadinya aku lari dan nyebur ke sungai. Aku kecebur dan aku lambai-lambaikan tangan. Aku udah gak bisa napas. Ayah, ibu, maaf aku harus mati lebih dulu. Untungnya makelar itu narik rambutku buat nyelamatin aku. Aku berhasil bertahan dan bisa kabur dengan aman. Aku beruntung banget. Ada orang yang ditahan tentara sampai lebih dari 10 kali. Ada juga yang kakinya dipotong atau ditembak mati.